Yang ikut dalam Satgas Penanganan Pandemi COVID selalu melihat dan kemudian mendampingi Bali, karena salah satu dampak yang paling terdampak di Indonesia adalah Bali, karena banyak revenue yang berasal dari sektor pariwisata, dan sektor pariwisata merupakan salah satu yang terpukul. Kita melihat bagaimana tahun 2020 turis-turis yang kurang, hotel yang sepi dan lain-lain, restoran, kita semua merasakan itu. Tapi berkat kerja keras Bapak Gubernur dan seluruh tokoh, seluruh stakeholder di Bali, sehingga akhirnya pandemi COVID dapat terkendali dengan baik, itu ditandai dengan misalnya dengan vaksinasi. Vaksinasi di Bali adalah salah satu vaksinasi yang tercepat di Indonesia. Sampai saya minta daerah-daerah lain untuk belajar ke Bali. Kenapa? Ada sistem Banjar. Semua berbasis Banjar. Sehingga vaksinasi tahap sama, tahap kedua, sangat cepat. Dan bahkan beliau membuat survei serologi, antibody. Ternyata tingkat antibody masyarakat Bali sudah tinggi lebih dari 90%. Kalau ada kasus, ada, tapi relatif terkendali. Low case doesn't mean no case. Oleh karena itu kita tetap waspada. Dan saya menyampaikan apresiasi juga kepada Bapak Gubernur, karena disiplin protokol masih tetap, terutama pemakaian masker masih kita lihat, terutama di tempat-tempat yang rawan. Kemudian vaksinasi booster ketiga yang menjadi target pemerintah tertinggi adalah Bali, 70%. Nah, ini mudah-mudahan bisa membuat semua aktivitas menjadi kembali seperti sebelum pandemi. Kita tahu bahwa Bali kaya dengan seninya, bertahan lama. Acara pesta kesenian inilah yang ke-44, empat dasawarsa, menghasilkan kelestarian budaya, para seniman bahkan menjadi maestro yang bukan hanya bermain di tingkat lokal nasional, bahkan maestro internasional. Oleh karena itu, atas nama Bapak Presiden kami menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada sekali lagi Gubernur dan semua pihak yang telah berani dan sekaligus mudah-mudahan sukses melaksanakan acara ini.